Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara ringkas tentang bagian terakhir dari Al-Iman Bil Yaumil Akhir, yaitu tentang Al-Jannah Wan Nar, tentang surga dan neraka. Kita tahu bahwasanya setelah manusia melewati tahapan-tahapan dalam peristiwa hari kiamat, ya, sampai yang terakhir adalah Shirath. Shirath adalah ujian yang terakhir, ya, dan yang paling mengerikan, ya, sebagai ujian penentu. Oleh karenanya para anbiya mereka berkata ketika itu, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan dan selamatkan. Masing-masing nabi mendoakan umat mereka masing-masing. Sementara Shirath dibentangkan di atas neraka jahannam, adakum minasy'ar wa ahaddu minasyif, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang kecuali amal solehnya, ya, kecuali amal solehnya. Maka dilewatilah oleh kaum muslimin, ya, ketika kaum muslimin melewati Shirath, maka mereka terbagi menjadi tiga golongan, ya. Najin musallam, yang pertama yang selamat, yang kedua najin makdus, yang kedua selamat tapi terluka-luka, yang ketiga mukardas, yaitu yang terjatuh terjungkal dalam Shirath, ya, terjungkal dalam Shirath, ya. Adapun yang pertama, yang najin musallam, yang selamat, maka ini mereka orang-orang hebat. Ada yang tidak terkena luka dengan besi-besi yang ada di samping Shirath sama sekali, karena di samping Shirath ada kalali, besi-besi tajam yang siap mencabik-cabik orang melewatinya. Maka mereka pun bertingkat-tingkat. Ada yang cahaya yang mereka miliki setinggi gunung, ada cahaya yang menerangi mereka seperti pohon korma, sesuai dengan kadar iman masing-masing. Kemudian kemampuan mereka untuk menyeberang Shirath juga berbeda-beda. Ada yang kalbarq, seperti cahaya secepat kilat, cepat sampai. Ada yang karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Ada yang keajawidil khail, seperti kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Ada yang seperti rikab, seperti onta-onta. Dan ada yang tertatih-tatih. Ada yang tertatih-tatih, ya, sampai merangkak-rangkak akhirnya sampai ke surga. Di antara mereka yang kedua, yang selamat tapi terluka. Selamat tapi terluka, yaitu maksudnya ketika mereka lewat, tubuh mereka tercabik-cabik oleh besi-besi tajam, kalalib wa khatatif, hasakah, yaitu nama-nama besi-besi tajam yang ada di sekitar Shirath, mencabik-cabik tubuhnya, terluka, tetapi dia selamat. Artinya, dia dibersihkan dosa-dosanya di atas Shirath, karena dosa-dosanya tidak mengharuskan dia masuk neraka, tapi cukup diazab di atas Shirath. Namun akhirnya dia selamat. Yang ketiga, yaitu yang terjungkal dalam neraka jahannam, yang dosa-dosanya membuat dia akhir terjungkal dalam neraka jahannam. Setelah manusia semua yang berhasil lolos sampai setelah Shirath, maka mereka dikumpulkan di suatu jembatan yang namanya Qantarah. Disitulah mereka dikumpulkan, kemudian dikisos satu dengan yang lainnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu dikisos antara kaum mukminin untuk menghilangkan kedengkian, kejengkelan yang masih tersisa dalam dada mereka, ya, yang masih belum selesai tatkala di padang mahsyar. Maka mereka harus dibersihkan agar mereka mau surga dalam kondisi dada-dada mereka bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka kami pun cabut kedengkian, kejengkelan, kedongkolan dari hati-hati mereka. Bersihlah, ya, semua hal yang berkait dengan penyakit hati Allah cabut dari orang-orang yang akan masuk surga. Sehingga ketika mereka masuk surga, kata para malaikat, tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudlah kalian dalam kondisi tibtum, yaitu suci, bersih, tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada keburukan sama sekali. Kemudian mereka masuk dalam
ke dalam surga. Ya. Inilah penghujung daripada kisah manusia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Di antara mereka ada yang sekelompok masuk surga dan sekelompok masuk neraka. Dan tidak seorang pun dari kita yang tahu kita termasuk kelompok yang mana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, memaafkan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita bisa selamat ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya sekarang waktunya kita berjuang dan berjuang. Ketika ada seorang datang kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, dia datang kepada Imam Ahmad, kemudian dia bertanya kepada Imam Ahmad, ya, dia mengatakan mata ya yajidul abdu ta'mar roha. Jadi dia mengatakan, ya Abu Abdullah qasadtuka min Khurasan as'aduk. Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, aku datang dari jauh-jauh dari Khurasan, datang kepada engkau di Baghdad untuk bertanya kepada engkau. Kata Imam Ahmad, sal, tanyalah, sudah safar jauh-jauh. Pertanyaan sangat sederhana, mata yajidul abdu ta'mar roha. Kapan seorang bisa merasakan istirahat? Kapan dia istirahat? Maka Imam Ahmad berkata, inda awali qadamin yadu'uha fil jannah. Tatkala dia meletakkan kakinya yang pertama kali di surga, itu saatnya dia istirahat. Kalau kakinya sudah masuk di surga, selesai. Sudah, tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi semua keletihan hilang seketika itu ketika seorang meletakkan kakinya di surga. Selama kita belum meletakkan kita di surga, maka hidup ini ujian. Di atas muka bumi ujian, di alam barzakh di ujian, di padang mahsyar lagi lebih dahsyat ujiannya. Seorang menghadapinya dengan penuh kesabaran, ya. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bi syahwat." Sungguhnya surga diliputi dengan perkara yang dibenci dan neraka diliputi dengan perkara yang dicintai oleh syahwat. Ini isyarat bahwasanya memasuki surga harus melakukan hal-hal yang dibenci, yang syahwat tidak suka, jiwa tidak suka. Kalau masuk neraka, silakan melakukan hal-hal yang dicintai oleh syahwat. Mudah, tinggal mengumbar pandangan, tinggal ngomong seenaknya, tinggal jalan seenaknya, tinggal menghamburkan uang seenaknya, langsung direct masuk ke neraka jahannam. Tapi kalau masuk surga, perjuangan. Tidak boleh ini, tidak boleh anu, tundukkan pandangan, jaga mulut, jaga tulisan, jaga hati, ya, perjuangan. Sementara mulut ingin berkata-kata, ya, tangan ingin berkomentar, ingin menulis, lisan ingin berbicara, mata ingin terlepas melihat apa yang dia sukai, telinga ini mendengar hal-hal yang lezat bagi dirinya, tapi dia tahan semuanya, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man tagha fa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun seorang yang berlebihan, ya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguhnya neraka jahanam tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut dengan agungnya Rabbnya, wa nahana an-nafsa 'anil hawa, dia tahan hawa nafsunya, jiwanya dia tahan untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Baik, ikhwan dan akhwat, para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Oman, di Abu Dhabi maupun yang di lainnya, kita akan bicara singkat tentang al-jannah wan nar. Tentunya saya tidak akan berbicara panjang lebar, adapun panjang lebar akan saya bicarakan dalam syarah al-aqidah al-wasithiyah, tapi maksud saya pada kesempatan ini adalah menjelaskan dengan ringkas tentang akidah tentang surga dan neraka. Baik, di antara hal yang perlu kita ketahui bahwasanya surga dan neraka kata para ulama maujudatan, sudah ada. Neraka sudah ada, surga sudah ada. Allah sudah menciptakan keduanya, ya. Makanya Allah mengatakan tentang neraka wa iddatil kafirin. Allah siapkan neraka bagi orang-orang yang kafir. Tentang surga kata Allah Subhanahu wa taala wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Adapun surga Allah siapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Oleh karenanya dampak dari keberadaan surga sudah dirasakan. Seperti misalnya orang tatkala dikubur dalam alam barzakh, maka diperlihatkan tempat duduknya di surga. Maka akan sampai dari angin surga sampai kepada dia. Sementara di dalam alam barzakh, entah bagaimana kita enggak tahu, ini alam gaib, kita tidak tahu. Kemudian juga arwahul mukminin, sungguhnya roh-roh kaum beriman berterbangan, ya, di surga, ya, seperti burung yang masuk ke areal surga tetapi
mereka tidak bisa, jasadnya belum, karena jasadnya belum dibangkitkan. Jadi mereka merasakan nikmat surga diantaranya dengan roh-roh tersebut seperti burung berjalan-jalan di taman-taman surga. Demikian juga neraka jahannam, ya, ada dampaknya itu ketika seorang dimasukkan dalam alam barzah, kemudian dia diadab, akan diperlihatkan kaplingannya di neraka jahannam, dan sampai kepada dia panasnya dari angin neraka jahannam sampai kepada dia sementara dia berada dalam alam barzah. Dan Rasulullah SAW pernah diperlihatkan tentang neraka jahannam, sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah diperlihatkan tentang surga. Jadi surga dan neraka sudah ada, ya. Adapun sifat-sifat surga, sifat-sifat surga, ya. Ditinjau dari nama, ya, nama surga, ya. Nama surga banyak, ya. Namanya Al-Jannah, artinya kalau bahasa Indonesia artinya taman, ya. Kemudian namanya Al-Firdaus, Firdaus ini kebun yang lebat dengan berbagai macam, ya, buah-buahan, kebun yang lebat, taman yang lebat dengan berbagai macam macam tumbuhan, ya. Kemudian namanya Jannatu Aden. Jannatu Aden maksudnya kekal, Aden maksudnya kekal abadi, ya. Kemudian namanya Jannatun Na'im. Jannatun Na'im yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Penuh kenikmatan. Kenapa disebut Jannatun Na'im, surga penuh kenikmatan? Karena di surga semuanya kenikmatan. Makanya Allah berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau melihat di surga, kau akan melihat kenikmatan. Dimanapun kita arahkan pandangan kita, isinya adalah nikmat. Dimanapun kita arahkan pandangan, melihat ke atas, melihat ke kanan, ke kiri, ke bawah, semuanya penuh dengan nikmat. Sekeliling tubuh kita isinya nikmat, dari atas, dari bawah, diliputi dengan kenikmatan, maka disebut dengan Jannatun Na'im. Disebut juga dalam sebagian riwayat Tuba. Tuba ini pendapat Ibnu Abbas, di antara nama surat Tuba. Tuba itu artinya yang terbaik, ya. Bahwasanya ini adalah balasan yang terbaik bagi seseorang. Al-Jannah, ada Al-Firdaus, ada nama juga Al-Husna, di antara nama surga Al-Husna, ya. Ini diantara nama-nama surga, ya. Adapun sifat-sifat surga, ya, tentu ya, sifat-sifat surga sangat banyak, ya. Di antaranya surga ditinjau dari misalnya pohonnya, ya. Kemudian ditinjau dari sungainya, kemudian dari bangunannya, ya. Ini di surga, terus luasnya surga, kemudian misalnya dari sisi juga bidadarinya, ya, banyak yang mau, ya, dari pelayannya, kemudian dari perabotannya, ya. Terus kita juga bahas sifat-sifat penghuni surga. Kemudian sifat-sifat surga juga bertingkat-tingkat. Ya, kita ingin menjelaskan secara sederhana. Sifat-sifat surga, sifat penghuni surga, misalnya adalah sisi tubuhnya yang dirubah.
kemudian misalnya dari kekal, kemudian bersih, ya, tidak ada kotoran sama sama sekali, ibarat raja. Baik, kita bicara sekarang tentang sifat-sifat surga. Ya. Sifat-sifat surga, pohonnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang pohonnya, yaitu membuahkan buah-buahan yang tidak pernah berhenti. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ukuluha daim, ukuluha daim, bahwasanya buah-buahannya selalu ada, tidak pernah berhenti. Kalau kita di dunia ada namanya musim buah tertentu, pada musim tertentu, kalau tidak musimnya tidak akan muncul buah tersebut. Adapun di surga buah-buahnya tidak mengenal musim, ya. Buah-buahnya tidak mengenal musim, selalu ada. Ya, tidak mengenal musim. Kemudian di antaranya, misalnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kutufu hadaniyah, dahannya rendah, dahannya rendah. Jadi kalau seorang ingin makan buah, buahnya datang sendiri. Kemudian dia tinggal petik buah tersebut, tinggal dia makan, tidak perlu dia manjat buah-buahan tersebut. Kemudian juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, zilluha, yaitu naungannya panjang, tidak berhenti. Jadi pohon tersebut kalau berjalan yasirur rakib, ada di surga namanya pohon tuba, syajaratun fil jannah, sebuah pohon yang kemudian kalau orang berjalan di bawah naungannya sampai 100 tahun mungkin enggak berhenti-berhenti, saking naungannya tidak ada ujungnya, ya, saking lebarnya pohon tersebut. Kemudian di antaranya juga wasaquha min dhahab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batangnya dari emas. Batangnya dari emas. Ya, ini sudah menunjukkan bahwasanya surga berbeda dengan apa namanya, pohon dengan dunia, dengan pohon di surga tentu berbeda. Ya. Contoh lagi kita bicara tentang perabotan. Perabotannya dari emas, ya. Cawannya, kemudian piringnya, ya, gelasnya, ya. Semuanya dari emas dan perak, ya. Sampai kata Allah, ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'kulu min aniyati dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian makan dari piring-piring atau dari gelas, dari emas dan perak. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aniyatu ahli jannah." Karena piring dan gelas perak itu adalah untuk di surga. Oleh kita tahu bahwasanya cawan, piring, gelas semuanya di surga terbuat dari emas dan perak. Bahkan dalam sebagian ayat kata Allah Subhanahu wa taala tentang cawan surga, kata Allah Subhanahu wa taala, qawarira min fiddatin, kata Allah, qawarira min fiddatin, yang artinya apa? Gelas dari perak. Yang kita tahu namanya gelas itu bukan dari perak, gelas dari kaca, dan namanya kita tahu gelas itu bening, gelas itu bening. Perak enggak bening, namanya perak dia logam, dia pasti tidak bening. Tapi Allah kabarkan dalam surga ternyata gelas dari perak, peraknya bening, bisa kelihatan isi dalamnya. Ini tidak ada unsurnya di dunia sekarang ini. Yang dia perak, tapi dia bening. Tapi di surga nanti ada. Dan kita bicara tentang sungainya. Ya. Sungainya, maka Nabi SAW mengatakan, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Sungai air segar. Anharun min labin labtaghayyar ta'muh. Dari sungai air susu. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, dari sungai dari khamar. Kemudian wa anharun min asali musaffa, dari madu yang murni. Jadi menunjukkan bahwasanya sungai di dunia tidak sama dengan sungai di akhirat. Dari sisi konten sungai tersebut saja beda, ada air segar yang tidak berubah kesegarannya. Kemudian air segarnya kayak apa, Allah alam bisawab. Kemudian lihat air susu pun sungai isinya air susu. Ya, di dunia tidak ada seorang kalau mandi susu harus bayar mahal, tapi di surga ada sungai dari air susu. Kemudian juga ada sungai khamar. Khamar, bayangkan, sungai isinya khamar. Kemudian ada sungai isinya madu yang murni, yang tidak tercampur dengan kotoran-kotoran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi dalam sebagian salaf mengatakan sungai mengalir tanpa lubang.
Anharun tajri min ghairi ukhdud, mengalir tanpa lubang, tanpa khandaq, tanpa parit, ya. Dia mengalir di atas. Kalau kita di dunia namanya sungai, harus ada lubangnya baru kemudian mengalir. Tapi kata di sana, kata para salaf, anharun tajri min ghairi ukhdud. Ada sungai-sungai yang mengalir tanpa ada lubangnya. Kemudian juga di sungai ada sungai selain sungai, ada mata air, uyun. Mata-mata air, ya. Ini juga banyak, ya. Yufajjirunaha tafjira, sungai mata air dikeluarkan terserah seorang penghuni surga, misalnya ingin mata air keluar di depan rumahnya, maka keluar mata air yang begitu indah. Dia ingin jalan, kemudian ingin keluar mata air, di mana dia tunjuk bisa keluar mata air. Entah bagaimana, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bicara pelayannya. Pelayannya Nabi SAW sebutkan sifat pelayannya adalah anak kecil atau remaja. Anak-anak kecil. Kemudian giat tersebar. Kemudian putih, ya. Putih kulitnya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun." Berkeliling di sekitar mereka para pelayan-pelayan yang mereka wildan, anak-anak kecil. Kenapa anak kecil? Karena kalau pelayan orang tua enggak enak diperintah, apalagi sudah tua, apalagi sudah om-om aja kalau disuruh diperintah enggak enak. Maka Allah ciptakan pelayan tersebut yang kecil, yang mereka kalau diperintahkan sangat mudah. Selain itu, mereka tersebar di mana-mana. Kata Allah Subhanahu wa taala, lu'an mansura. Engkau akan melihat mereka seperti apa? Wa yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'an mansura. Kalau kau melihat mereka, kalian menyangka seperti permata yang tersebar. Kalau kita punya mutiara, kita sebar ke sana sini berhamburan. Nah, mereka seperti itu, anak kecil sana sini melayani, membawa minuman ini, apa yang diinginkan, bawa makanan. Benar-benar pelayannya seperti itu. Kemudian putih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun." Sungguhnya berkeliling di sekitar mereka pelayan-pelayan yang mereka ka'annahum lu'lu'um maknun, seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Jadi putih bersih. Anak tersebut putih bersih. Kata para ulama, jika pelayannya saja putih bersih, tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran apapun, putih bersih apalagi raja yang dia layani, apalagi penghuni surganya. Jadi pelayannya aja luar biasa. Bangunannya kata Nabi SAW, labidatun min dhahab la min fiddah, labidatun min fiddah. Itu bata emas, bata perak. Semennya dari al-miskul adbar, semennya misik. Ya, kemudian tarbatuh za'faran, tanahnya za'faran. Kemudian nasba'uha, kerikilnya dari apa? Kerikil dari permata. Ya, ini ciri-ciri bangunan ada di surga. Batanya terbuat emas, kata Nabi, labinatun min fiddah, terbuat dari emas. Emasnya emas apa? Wallah, tidak sama dengan emas dunia. Labinatun min zahab, labinatun fiddah, dari zahab, dari emas, min fiddah, dari perak. Seperti wa milatuha mitkul azbar, bangunan yang menempel di antara keduanya terbuat dari minyak misik, yang membuat sehingga semennya aja baunya, harumnya luar biasa. Turbatu za'faran, tanahnya sangat lembut seperti za'faran. Tahu za'faran kalau kita ambil sangat tipis, kemudian harum. Tanahnya za'faran. Kemudian hasba'uha lu'lu wal marjan. Adapun kerikilnya terbuat dari mutiara dan intan berlian. Itulah bangunan. Kemudian diantaranya Rasulullah menyebutkan tentang suatu istana terbuat dari lu'lu'ah mujawwafah. Lil mu'min fiha baitun min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Kata Nabi, seorang mukmin di surga mendapatkan suatu istana yang terbuat dari mutiara raksasa besar, ada lubangnya di dalamnya. Lil mu'min fiha situna ahlin. Ahlinya. Kemudian di situ ada 60 bidadari yang berada dalam mutiara besar tersebut yang disediakan oleh orang-orang yang beriman. Adapun luasnya surga, kata Allah Subhanahu wa taala, jannatin ardhuha samawati wal ard. Surga yang luasnya langit dan bumi. Langit dan
bumi, luasnya langit dan bumi. Ya. Ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Segeralah kalian menuju surga yang ardu, ard itu luas, lebar. Kalau bahasa Arab ard, ada tul. Tul itu panjang, ard lebar. Jadi ketika ada panjang kali lebar, maksudnya tul kali ard. Tul, tapi Allah tidak mengatakan tuluha. Allah mengatakan wa arduha, lebarnya seperti langit dan bumi. Kata para ulama, bagaimana lagi dengan panjangnya? Bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya surga itu sangat sangat luas. Surga itu sangat sangat luas. Kemudian surga bertingkat-tingkat, tidak sama. Surga bertingkat-tingkat. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan tentang tingkatan surga bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidin fi sabilillah." Sungguhnya di surga ada 100 tingkatan Allah siapkan bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk spesial mujahidin saja ada 100 tingkat. Jadi Allah detail tatkala mengklasifikasikan para penghuni surga sampai untuk jihad saja yang kita lihat amalannya terbatas, ternyata Allah bisa membuat klasifikasi sampai 100 tingkat. Tentu dibedakan jihad yang berjihad dengan harta dan nyawa, yang berjihad dengan harta doang, berjihad dengan nyawa saja, berjihad sambil meninggalkan keluarganya atau berjihad sambil meninggalkan muhalamannya, berjihad dengan keikhlasannya, sampai Allah klasifikasikan sampai 100. Berarti Allah detail tatkala mengklasifikasikan penghuni surga. Kata Ali Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Salat juga ada bertingkat-tingkat, puasa juga bertingkat-tingkat, sedekah juga bertingkat-tingkat, tidak satu sama. Kata Allah, wa likullin darajatun mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan dia amalkan, ya. Allah tidak akan samakan. Oleh karenanya disebutkan ketika Allah menyebut tentang inna ahlal jannah, kata Nabi SAW, sungguhnya penghuni surga, la yatara'una ahlal ghuraf, sungguhnya penghuni surga melihat ke atas ahlul ghuraf. Al-ghuraf itu surga yang tinggi, ya. Dan jarak antara ghuraf dengan jannah, ghuraf itu nama satu surga yang tinggi, kama baina samai wal ard, antara langit dan bumi. Jadi jaraknya jauh antara tingkatan yang satu tingkatan yang lain. Jadi surga bertingkat-tingkat. Nah, kita di sini sedang berupaya untuk meraih tingkatan yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan surga bersainglah. Bersainglah, kita harus kejar-kejaran. Mumpung masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa berzikir, masih bisa Quran, masih punya duit untuk bersedekah, masih bisa buat orang tua senang, masih bisa menyenangkan orang tua, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak, masih bisa menyenangkan kawan, ya. Masih bisa baca Quran, masih bisa salat malam. Masih banyak bisa kita lakukan, masih bisa mengucapkan astagfirullah, 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 wa tubu ilaik, masih bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Masih bisa buka mushaf kita, masih bisa baca, masih bisa perhatian sama tangga. Terus bersaing, kata Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga bersainglah. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin tariq. Meskipun hanya tersenyum ketika bertemu saudara. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya menyumbang sepenggal korma. Jadi maksud saya, surga itu bertingkat-tingkat. Allah Maha Adil. Allah tidak samakan antara satu dengan yang lainnya. Detail Allah membagi. Kemudian kita bicara bidadarinya. Bidadarinya tentu banyak ya ciri-cirinya. Di antaranya mereka sangat putih ya, seperti seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya, putihnya, saking putihnya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annal hunnal yaqut wal marjan. Jadi itu seperti mutiara dan seperti intan berlian. Kok bisa mutiara intan berlian? Kata para ulama, seperti mutiara dari sisi putihnya, yang mutiara putih tidak ada titik-titik hitamnya, tidak ada tai lalat di mutiaranya, tidak ada bercak-bercak merahnya, putih bersih, mulus, tidak ada bercaknya sama sekali. Kemudian al-yakut seperti intan berlian dari sisi beningnya, dari sisi beningnya. Saking putihnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yura bayadhu saqaiha min wara'il lahmi min wara'i sab'ina hullah." Sungguh terlihat betis putihnya betisnya bidadari di balik 70 gaun, di balik 70 gaun. Meskipun dia sudah pakai gaun 70, masih terlihat putihnya betisnya bidadari. Kemudian saking beningnya tubuhnya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yura mukhsaqaiha
min wara'il lahmi minal mukhasnin, sampai saking beningnya tubuhnya, sampai tulang sumsumnya atau isi sumsumnya di dalam tulang terlihat di balik dagingnya. Kenapa saking indahnya, kata Nabi. Kita enggak bisa bayangkan tentang realitas. Kalau kita bayangkan ada manusia terlihat sumsumnya, mengerikan. Ini mengerikan, maka kita lihat orang, kelihatan tulangnya, mengerikan. Tapi bila-bila tidak, saking indahnya, kata Nabi SAW, terlihat sumsumnya, Allah bikin mereka luar biasa, seperti itu, terlihat sumsumnya di balik dagingnya, saking indahnya, kata Nabi SAW. Makanya bila-bila diciptakan tanpa dari proses, inna ansya'nahunna insya'a, kami ciptakan dari langsung besar, faja'alnahunna abakaran, tidak melewati kecil, ingusan, beol-beol, ini enggak langsung tahu-tahu, udah gede, udah jadi wanita-wanita gadis yang cantik-cantik. Faja'alnahunna abakaran, kami jadikan mereka selalu gadis. Bidadari di antara sifat mulazimah yang selalu ada pada dirinya, tidak pernah terlepas, selalu gadis. Kapan digauli oleh penghuni surga, kembali lagi menjadi gadis dan seterusnya. Kemudian umurnya selalu muda, ya, uruban atraba, senantiasa muda, umur sekitar 33 tahun, di puncak-puncak mudanya, di puncak-puncak giatnya, bidadari diciptakan seperti di antara sifat bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf, mereka menundukkan pandangan. Mereka menundukkan pandangan, di antaranya mereka tidak pernah melihat lelaki lain, yang mereka lihat hanyalah penghuni surga, sehingga itulah yang paling mereka cintai. Adapun kalau wanita sudah melirik pada lelaki lain, sudah melirik pada suami orang, maka jatuhlah harga diri suaminya. Kalau dia mulai membandingkan, melakukan studi banding antara suaminya dengan laki-laki lain, maka suaminya pasti punya kekurangan. Berbeda dengan istri yang tidak pernah memandang kecuali suaminya. Itulah bidadari. Mereka diciptakan hanya untuk mandang Anda kalau Anda masuk surga. Tidak mau lihat-lihat yang lain. Mereka melihat Anda yang tertampan, Anda yang terindah, Anda yang semuanya, karena mereka kenal semua Anda. Makanya di antara sifat bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fihinna khairatun hisan, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hurum maqsuratun fil khiyam. Hurun yaitu matanya lentik, kalau orang lihat matanya langsung tergoda. Lihat matanya saja, misalnya matanya dilihatin aja sudah sangat tergoda. Maqsuratun fil khiyam, terkurung dalam kemah-kemah. Mereka tidak keluyuran kecuali dengan izin suaminya, dan mereka senantiasa sabar menanti kedatangan suaminya dengan penuh kerinduan, dengan penuh sambutan ketika suaminya datang di kemah-kemah tersebut untuk menemui para bidadari. Saking indahnya bidadari, maka Nabi SAW memberikan sifat umum. Kata Nabi SAW, "Lau anna imra'atan min ahli jannah italat 'ala ahli dunya, la adha'at ma bainahuma wa la malamat bainahuma rihan wa la nasifuha 'ala ra'siha wa la nasifuha 'ala ra'siha khairun min ad-dunya wa fiha." Kata Nabi SAW, sungguhnya jika ada seorang wanita surga nongol di atas muka bumi, maka akan menyinari antara langit dan bumi. Seandainya di atas muka bumi lagi gelap gulita, lampu semua mati, PLN semua mati, tahu-tahu bidadari muncul, cering, maka antara langit dan bumi keluar cahaya, ya, dari indahnya bidadari tersebut. Bukan cuma itu, wala mala'at ma bainahuma riha, bahkan kemudian aroma semerbak memenuhi seluruh langit dan bumi. Kata Nabi, wala nasifu ala ra'siha, khimarnya, kerudungnya di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru kalau kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi bibirnya, apalagi pipinya, apalagi hidungnya, baru kerudungnya lebih indah daripada dunia dan seisinya, apalagi tubuh bidadari tersebut. Ini secara global tentang surga. Adapun penghuni surga, tentunya tubuhnya dirubah. Kata Nabi SAW, semua penghuni surga masuk dalam surga ala surati abihim, sesuai dengan bentuk ayah mereka, yaitu Adam, tuluhu situna zira'an, tingginya 60 hasta, satu hasta segini. Ini satu hasta kira-kira 70 cm, kalau 60 kira-kira 50 meter, kira-kira 50 meter tinggi penghuni surga. Kemudian pertama kali mereka masuk, wujuhum kalqamar, seperti rembulan, jadi tampan, orang surga semua jadi tampan, enak dipandang seperti rembulan yang bersinar. Maka kata para ulama, wajah mereka tetap, kekhasannya tetap ada, tapi wajahnya dimodif oleh Allah menjadi wajah-wajah yang tampan. Diciptakan jadi muda, ya. Tubuhnya dirubah, kemudian selalu muda. Makanya ketika ada seorang nenek bertanya, ya Rasulullah, doakan aku masuk. Kata Nabi SAW, laisa fil jannati ajuz, sungguhnya di surga tidak ada nenek tua. Orang ini kaget, dia sudah tua, kata Nabi SAW. Maka Nabi menjelaskan, setiap orang yang masuk surga dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, umur sekitar 33 tahun. Jadi anti nenek-nenek, jangan sedih,
Mungkin bapak-bapak, kakek-kakek yang sudah peot, yang sudah peot, jangan sedih. Kalau masuk surga, masih ada waktu untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Masuk surga jadi mudah kembali. Kemudian kekal, tidak ada mati sama sekali. Kemudian bersih. Kemudian tidak ada letih. Letih. Tidak ada khawatir. Sedih, khawatir, ini hilang semua. Tidak ada sedih, tidak ada letih, tidak ada khawatir. Ya, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kami di surga tidak ada capek, tidak ada letih. Ketika beraktivitas tidak letih, ketika setelah beraktivitas juga tidak letih. Semangat selalu. Makanya penghuni surga tidak tidur, karena tidur adalah buah daripada keletihan. Letih baru tidur. Surga, penghuni surga enggak ada yang tidur. Semuanya beraktivitas. Karena kalau orang tidur berarti off daripada kenikmatan, lagi off, makanya tidur dulu. Padahal di surga tidak boleh off, selalu berpindah satu nikmat kepada nikmat yang lain. Tidak ada sedih, tidak ada khawatir. Inilah ciri penghuni surga, senantiasa bahagia dan mereka ibarat raja. Bagaimana tidak seperti raja? Ternyata kekuasaan mereka, kata Nabi dalam satu hadis, Allah berkata kepada penghuni surga, fa innalaka mithlu dunya, fa innalaka mithla dunya wa asrata amsalia. Sungguhnya kau punya kekuasaan di surga seperti dunia, bahkan 10 kali lipat. Seorang punya kekuasaan dunia 10 kali lipat seperti dunia, di surga luar biasa, benar-benar raja, bukan raja-rajaan. Dan semuanya tunduk kepada dia punya bidadari banyak, dia punya anak buah banyak, dia punya istana banyak, bahkan malaikat saja kalau mau ketemu dia minta izin. Fa idza ra'aita thamma, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Di antara tafsir mulkan kabira, kalau kau lihat di surga, kau lihat kerajaan yang besar. Kata para sebagian salaf, isti'zanul malaika, malaikat kalau mau ketemu kamu, minta izin terlebih dahulu. Bukankah engkau adalah raja? Raja yang sungguhnya. Maka anda ketika ini tidak bisa jadi raja, caranya mudah, beribadah, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan, jaga hati, ibadah kepada Allah, berbakti sama orang tua, sayang kepada anak istri, perhatikan tetangga, perhatikan kakak dan adik kerabat, ya. Bayar zakat, sedekah, insyaAllah. InsyaAllah jadi raja di akhirat. Ini tentang surga, tolong dihapus. Kita akan bicarakan neraka secara global juga insyaAllah. Tapi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kita bicara neraka, neraka tentunya perkara yang sangat mengerikan, ya. Kalau di surga Allah memberikan kenikmatan yang di luar khayalan kita, di neraka sebaliknya Allah memberikan azab di luar daripada khayalan kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah. "Wa la yusiku wa thaqahu ahad." Tidak ada yang membelenggu seperti belenggunya Allah. Mengerikan. Kita membayangkan siksaan sehebat apapun, seperti kalau kita bicara katanya PKI menyiksa dengan itu masih kecil, enggak ada apa-apanya. Mau kita bayangkan sesadis-sadis apapun, mungkin kulit dirobek, dikasih air jeruk dan macam-macam, tidak akan menyamai bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala. Syadidul iqab, di antara nama Allah adalah kalau sudah menghukum sangat keras hukuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fa anzartukum naron talazza." Maka aku ingatkan kepada kalian tentang api neraka yang menyala-nyala. Baik, kita bicara secara ringkas juga tentang neraka jahanam. Di antaranya nama-namanya, ya. Nama neraka banyak. Di antaranya al-jahim, ya. Di antaranya jahanam, ya. Di antaranya ladha, al-ladha. Al-jahim, jahanam maksudnya api atau yang sangat dalam. Ladha artinya api yang menyala-nyala. Kemudian di antaranya saqar. Saqar artinya yang la tadar, yang kalau sudah mengenai suatu tidak akan menyisakan, tidak menyamanya neraka. Saqar, ya. Kemudian sa'ir, ya. Sa'ir itu api yang sangat panas. Di antara nama neraka jahanam namanya al-hawiyah. Ya, al-hawiyah yang kalau orang masuk neraka dalam bumi terjatuh, jatuh ke bawah karena neraka dalam. Al-hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, ya. Itu nama-nama neraka. Kemudian an-nar, yaitu api. Ini semua nama-nama yang mengerikan. Saat kita bicara sifat-sifat neraka, sama sifat-sifat penghuni neraka. Adapun sifat-sifat neraka, maka dari sisi apinya,
kemudian dari sisi apa namanya apinya, kemudian dari sisi bahan bakarnya, kemudian dari sisi pintu-pintunya, kemudian antaranya makanannya, minumannya, kemudian siksaan batinnya, ya. Adapun sifat penghuni neraka, sama tubuhnya dirubah, kemudian kekal abadi. Di antara sifat-sifat penghuni neraka jahannam. Taib. Adapun kita bicara sifat neraka, maka apinya sangat panas. Bahkan disebutkan bahwasanya api di neraka 70 kali lipat dari api dunia. Allah alam, api dunia maksudnya api yang biasa atau api yang paling panas di dunia. Kemudian juga angka 70, api saja yang sekarang kita enggak kuat, apalagi 70 kali lipat Allah membakar dengan panas. Kemudian jadi apinya sangat panas. Sangat panas. Makanya Allah mengatakan narun hamiyah, api yang dipanaskan. Sudah dia namanya api, dipanaskan lagi. Narun hamiyah, api yang dipanaskan. Kemudian selain sangat panas, kemudian kalau bakar langsung masuk jantung. Langsung menembus jantung. Menembus jantung, ya. Kata Allah allati tattaliu ala afidah, kalau bakar langsung menembus jantung. Beda kalau api dunia kalau kita bakar bagian luar dulu kebakar baru bagian dalam. Adapun api neraka tidak. Begitu dia bakar langsung luar dalam. Begitu bakar manusia langsung luar dalam saking panasnya api tersebut. Kemudian api tersebut juga menyerang dari atas bawah. Dari atas bawah. Mengepung. Kata Allah, ahal tobihim suradikuha, bahwasanya nyala apinya mengepung mereka, tidak bisa keluar, semua isinya api. Zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Kata Allah bagi mereka, zulalum minan nari min fawqihim zulalum minan nari, dari atas mereka tumpukan-tumpukan api, bukan satu lapis api banyak. Wa min tahtihim zulal, api juga dari bawah, bukan cuma di atas saja yang kebakar, dari atas bawah semua kebakar api. Dari atas bawah semua dibakar oleh api. Apinya mengepung dari atas dan bawah. Dan ini menunjukkan dahsyatnya api neraka jahannam. Bahkan asapnya, Allah sebut tentang asapnya juga mengerikan. Zi thalathi syu'ab la dhalili wa la yughni min al-lahab. Apinya, asapnya, kalau namanya asap kita kan atau apa kita hayalkan tentang keteduhan, tidak. Asapnya sangat panas seperti wadus gembel. Kita tahu wadus gembel keluarkan panas luar biasa. Asapnya saja panas apalagi apinya. Bahan bakarnya ada manusia, ada batu, ya, ada batu. Wakuduhan nasu wal hijarah, kata Allah, sesungguhnya bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia tersebut dibakar dan setelah dia bakar dia juga menyalakan api. Seperti kayu, kalau kita bakar kayu terbakar dan sekaligus membakar. Demikian manusia ketika dimasukkan dalam neraka, terbakar dan membakar. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kata Allah, sungguhnya kalian, apa yang kalian sembah akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Jadi manusia terbakar, dia juga membakar. Kemudian diantaranya batu. Pekuduhan nasu wal hijarah. Sungguhnya bahan bakarnya adalah batu. Kenapa batu? Kata para ulama, karena batu kalau dia bakar dia nempel. Kemudian mengeluarkan asap yang banyak. Kemudian dia bau yang tidak enak. Jadi selain dibakar dengan api, dibakar dengan batu. Ya. Pintu-pintunya, kata Allah, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ada 7 pintu, masing-masing pintu sudah ditentukan siapa yang masuk dari pintu-pintu tersebut. Jika masuk, kemudian ditutup pintu tersebut, kata Allah, fi amadin mumaddadah. Kemudian pintu tersebut tutup, dikasih gembok dengan amad. Amad itu maksudnya tiang-tiang yang panjang. Sehingga orang tidak bisa keluar. Dan masuk itu sudah, selamat jalan. Ya, di situ disiksa. Kemudian makanan ada minuman. Di antara makan ada namanya zakum. Kata Nabi SAW, law anna qatratan minaz zakum qatrat ala ahli al-ardi
la afsadat alaihim ma'aishahum. Seandainya ada satu tetes buah zakum turun ke atas muka bumi, maka semua kehidupan manusia akan rusak. Bagaimana lagi? Fakaifa biman la yakunu ta'amuhu. Ya. Biman yakunu ta'am. Bagaimana dengan orang yang dia bukan cuma dapat tetesannya, tapi dia makan buah tersebut. Ya. Nabi menggambarkan, kalau ada tetesan dari buah zakum jatuh ke atas muka bumi, orang tidak bisa hidup saking baunya. Saya sering sampaikan ibarat seorang dalam rumah, kemudian ada makanan, ada AC semuanya, tapi ada bangkai tikus 10. Baunya enggak, dia enggak bisa hidup dengan tenang dengan bangkai tikus tersebut. Sama seperti zakum. Zakum itu baunya sangat tidak enak. Bagaimana kalau dimakan? Di antara makannya adalah wa tu'aman dza ghussah. Tu'aman dza ghussah itu makanan yang nyantol di kerongkongan orang makan, kita makan tulang nak nyantol. Bagaimana dengan makanan nyantol di sini? Enggak bisa turun, menderita sakit. Wa tu'aman dza ghussatin. Kemudian di antaranya laisa lahum tu'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan kecuali dhari'. Dhari' adalah kalau di dunia dhari' adalah semacam buah yang agak ada durinya, kalau dimakan oleh unta maka unta menjadi sakit. Di neraka ada makanan namanya dhari', entah bagaimana hakikatnya, tapi kalau dimakan menjadikan orang akan sakit dan menderita. Adapun minumannya, minumannya ada wasukuman hamiman faqata'a ma'ahum. Maka seorang akan diminumkan dengan air yang sangat panas, yang air panas tersebut akan mencabik-cabik ususnya, ususnya dicabik-cabik, dihancurkan oleh air panas tersebut. Wa yastaghitu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Penghuni neraka minta dikasih air. Ketika dikasih air yang sangat panas seperti leburan logam yang sangat panas. Begitu dia minum, yashwil wujuh, wajahnya sudah terbakar dulu, kemudian dimasukkan dalam mulutnya. Di antara minum mereka adalah sodit, ya. Apa namanya? Ghislin, kata Allah, min ghislin. Wala tu'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali ghislin. Ghislin itu apa? Adalah usarati ahli nar. Yaitu air yang keluar dari tubuh penghuni neraka jahannam. Mau apa namanya, darahnya atau kencingnya kayak atau apanya kayak atau nanahnya. Yang bau-bau semua keluar dari tubuh mereka, dari kemaluan mereka, dikumpulkan, dijadikan minuman bagi penghuni neraka jahannam. Wal-iyadzubillah. Itu makan dan minumannya. Ya, kemudian siksaan batinnya. Siksaan batinnya banyak, penghuni neraka jahanam. Siksaan batinnya, di antara siksa batin, ternyata yang mereka sembah juga dalam neraka. Ada yang menyembah matahari, menyembah rembulan, Allah masukkan matahari rembulan dalam neraka. Yang berhala, berhala dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang menyembah syaitan, syaitan juga dalam neraka jahanam. Ini di antara perkara yang menjadikan mereka semakin pedih. Di antara siksaan batin, mereka melihat penghuni surga. Mereka ngomong, ya, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'a wa marzaqakumullah. Berkata penghuni neraka kepada penghuni surga, berikanlah kepada kami makanan dan minuman. Mereka minta. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha haramahum al kafir. Kata penghuni surga, ini haram bagi orang kafir. Mereka tersiksa dengan melihat kenikmatan penghuni surga. Bagaimana caranya? Terserah Allah bikin visual seperti apa, tapi mereka lihat, mereka bisa ngomong sama penghuni surga. Namanya siksaan batin. Di antara siksaan batin, mereka minta diringankan, tidak diringankan. Berilah keringanan. Apa namanya? Bahwasanya waqala alladziina finnaari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berkata penghuni neraka kepada penjaga neraka. Penghuni neraka berkata, wahai malaikat penjaga neraka, mintalah kepada Rabb, kepada Allah agar mengurangi siksaan kami meskipun satu hari. Tidak ada sih, tidak ada. Mereka minta mati. Wanadau ya malik liyaqdi 'alaina rabbuk, wahai penjaga neraka malik, mintalah kepada Tuhan agar matikan kami, kami enggak kuat. Siksa seperti ini. Innakum makithun, kata malaikat malik, tidak situ selama-lamanya. Bukan cuma itu, siksaan mereka bertambah-tambah. Fadzuku falan nazid walan nazidakum falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah dan kami tidak akan menambah siksaan kecuali kalian, kecuali semakin tambah tersiksa, tambahan tersiksa. Inilah di antara siksaan batin rasakan oleh penghuni neraka jahannam. Adapun neraka, penghuni neraka tubuhnya dirubah, dalam sebagian riwayat disebut tubuh mereka jadi besar. Fungsinya dibesar bukan untuk dimuliakan, tapi agar siksaan detail mengenai sel-sel tubuh mereka. Sehingga mereka disiksa dengan semakin mengerikan tubuh mereka dirubah. Kemudian mereka kekal abadi, tadi sudah kita sebutkan. Setiap kali tubuh mereka hangus, Allah ganti dengan yang baru. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru agar mereka
merasakan azab ini berlangsung selama-lamanya bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendahulukan kenikmatan dunia yang sementara kemudian merasakan siksaan abadi yang selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan secara ringkas tentang surga dan neraka. Semoga sebagai pengingat bagi saya dan juga bagi para pendengar sekalian. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.